Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, hadirkanlah acara dialog pembangunan kota Sibolga tahun 2019 ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan daerah kami. Maksud dan tujuan kegiatan ini, maksud kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi terhadap masyarakat dan lembaga masyarakat dalam hal program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sibolga, baik dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan guna mencapai keberhasilan yang maksimal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang dilaksanakan merupakan implementasi program peningkatan pemberdayaan semua bidang kehidupan, utamanya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, serta untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Hal ini merupakan upaya untuk lebih menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan ini sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan bahwa salah satu rangkaian kegiatan peringatan Bulan Bakti Gotong Royong BBGRM dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 Kota Sibolga adalah dialog pembangunan antara warga dan masyarakat, kelurahan dengan pemerintah Kota Sibolga. Kegiatan ini sangat strategis karena untuk mensinergikan program-program pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kota Sibolga lebih mengetahui berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang memungkinkan untuk ditanggulangi secara bersama-sama oleh pemerintah. Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi, serta dinamika daerah, baik regional, nasional, dan global. Potensi apa yang ada di lingkungan kita, itu yang kita kembangkan. Karena prinsip otonomi daerah adalah untuk memperpendek jarak pelayanan terhadap masyarakat. Jadi keputusan pembangunan di Sibolga ini, itu ada di tangan pemerintah daerah bersama DPRD. Dan khususnya belum pernah, kalau bisa daripada tahun KAI seperti itu, atau melihat tempat-tempat yang malam yang kurang yang berubah. Jadi ada baiknya dimanfaatkanlah sebagai pelabuhan pariwisata Kota Sibolga dan tempat kuliner. Ini yang besar kami, dari khususnya kami dari kota ini di 2019 ini. Nah, namun kami berharap kepada kita semua, masyarakat Kota Sibolga, kami minta apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, hendaknya mari sama-sama kita bangun, sama-sama kita jaga kelestariannya. Jadi mari sama-sama kita bangun, jangan ketika tidak ada pembangunan, pemerintah kita salahkan. Tapi ketika ada kita membangun, pembangunan itu kita hancurkan. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang telah memberikan masukan, saran, dan begitu juga dari pimpinan OPD yang telah memberikan pemecahan masalah. Dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 Kota Sibolga tahun 2019 dengan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih.